Berarti kan tidak boleh ada bantuan sosial yang atas nama pemerintah untuk digunakan untuk kepentingan peserta paslon tertentu. Ada, pertama adalah kendala geografis, kemudian yang kedua adalah netralitas ASN, kemudian yang ketiga penggunaan program pemerintah, dan juga misalnya sekarang kami berharap kepada para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri. Sampai pilkada selesai. Sampai dengan 6 bulan pilkada selesai. Kalau kan bansos kemarin sempat jadi trending, gitu. Apakah nanti juga akan menjadi poin pengawasan? Oh iya, kan pasti akan jadi pengawasan lah. Nah, yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang atas nama pemerintah untuk digunakan untuk kepentingan peserta paslon tertentu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.